Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore om-omku. Nah ini kita sore-sore di bengkel Eurocar Market. Ini ada dua unit yang sudah selesai mau diambil pemiliknya. Di situ ada unit 504 proyek yang metik itu. Itu yang 505 nya sudah selesai, sudah terpasang transmisi manualnya, tinggal melengkapi kelengkapan interiornya saja, nunggu konsul box katanya ya. Nah ini kebetulan ada Om Yosov lagi menikmati ketela sama kopi, enak irek sore-sore mendung-mendung gini om ya. Nah mumpung ada beliau ini kita tanyakan aja ini. Nah, mumpung ada Om Yosov di sini, kita tanyakan soal proyek 505 Matic sama 505 Matic dijadikan manual, terus dipasang ke 504 yang dijadikan Matic malah. Nah ini kenapa ini? Selamat sore Om Yosov. Sore Om. Nah ini. Selamat. Makan sambil menikmati ini ketela rebus, makanan tradisional untuk kecerdasan bangsa sama kopi. Lo kurang nikmat apa yang kau dustakan? Tanpa ini kita semua nggak bisa cerdas sekarang. Ya kan om, mau nanya ini, paling sobat-sobat YouTube ini banyak yang penasaran kenapa kok 505 Matic malah dijadikan manual. Ya panjang sih sejarahnya kan? Sejarahnya? Iya. Awal jadi, mula mobilnya itu dapat dari Bandung ya? Dapatnya itu dari Jogja malah. Oh dari Jogja. 505 hitam itu dapatnya dari Jogja. Dari Jogja, Matic. Asli bawaan Matic itu. Karena tidak ada suratnya, saya nekat beli itu. Nggak apa-apa. Saya nggak beli mobilnya, saya lagi cari gearbox. Ya kan lagi ngebangun 504 Matic mas. Yang penting gearboxnya normal ya? Iya, kita bawa sampai Sidoarjo normal, bisa lari 150, mantep deh, ya kan? Tol ya? Ya. Di tol, ya di tol. Nah ini Matic 3HP termasuk sehat, kalau bisa lari di atas 100 lah. Ya. Nggak perlu sampai 180, terlalu muluk ya kan? Ya, 100 aja udah juga umur ya? Oke udah. Di HP kan udah jarang banget sekarang langka, makanya kita bela-belain meskipun itu mobil nggak pakai surat, tetap kita bawa, kita butuh gearboxnya. Nah Om Imung kan udah tahu itu. Ya. Kita lagi ngerjain 504 Matic ya, dari gearboxnya 505 itu ya? Ya nanti ada penyesuaian di shifter kalau masuk di 504 ya. Kalau gearboxnya sama. Nah, terus jadi shifternya kayak Wadam 505 GR lawas, yang beda adalah PRND nanti. Oh, kita bikin atau kita cari di luar. Nah ini ada telepon dulu ini sih, iklan sebentar potong. Ada yang seru nih, di saat mobil yang kita ambil Matic-nya, setelah itu mobil itu kita jual dalam keadaan manual. Nah, si berarti sudah 505 ini ya, ya sudah manual. Iya, 505 kan gearboxnya udah kita pindah, sudah dilepas. Nah, setelah kita share di seluruh Indonesia, ternyata yang punya mobil ini plat D505DD itu japri langsung saya om, karena baca iklannya Om Yosov. Iya loh. Tau. Om dia nanya itu mobil kok ada di Sidoarjo ya, saya bilang saya beli di Jogja. Saya ceritakan bahwa waktu itu kita beli dalam keadaan ngopeper. Itu mobil saya om, dia bilang gitu. Suratnya ada di saya. Kaget kan kita, ya kan? Setelah kita bilang secara baik-baik, gimana ceritanya nih? kenapa kok bisa mobil itu ada di saya, terus suratnya ada di Panjenengan, ya kan? Iya. Dia orang Bandung. Ternyata ceritanya itu mobil dibeli orang Jogja, teman baiknya. Ternyata untuk pelunasannya belum, ya itu miskomunikasi mungkin waktu dulunya ya. Oh, jadi dikasih ya, biasa orang sekarang kan kasih sebagian di BKP tinggal gitu. Maybe. Tapi berhubung orangnya baik ya, itu tidak dipermasalahkan ya kan? Siap. Ya, karena teman baik yang membeli. Akhirnya udah Om, itu surat aku kirim aja ke Om Yosov, nggak perlu dibayar. Wow. Ya langsung kayak seperti ketiban rezeki yang gimana gitu ya Om ya. Rezeki berarti ya. Surat ketemu, iya, gratis pula. Gratis pula ya kan. Kita sangat bersyukur ya kan. Tapi nyesel nggak akhirnya si 505 ini sudah dilepas metiknya? Enggak sih, itu kan memang kita rencananya untuk beli gearbox untuk membangun 504 automatic. Ya. Kalau 505 metik kan kebetulan saya juga punya itu ya kan, yang ada. Ya. Kita juga sering punya paus metik juga ya kan. Istilahnya kalau 505 metik banyak ya Mas ya. Ya, kalau populasinya. 504 metik kan sangat sedikit sekali populasinya di Indonesia. Berarti memang tujuan awalnya itu beli gearboxnya aja aslinya ya. Benar. Ya tetap kita tetap sesuai rencana awal. Jadi ini mobil nantinya kita akan jual lagi ya kan, dalam keadaan full paper ya kan, supaya bisa dirawat oleh pengguna-pengguna yang lain supaya lebih bagus. Sebenarnya bahan dari 505 PUS ini udah bagus Mas ya, dari segi interior. Betul. Eksterior masih utuh, kemarin sempat kita review ya, sekilas memang masih utuh banget ya. Mesinnya juga baru overhaul ternyata ceritanya waktu dibawa dari Bandung. Makanya tuh mobil bisa lari 150, enteng banget ya kan. Kaki-kaki juga masih orisinil semua sepertinya ya. Cuma di depan ada bunyi, wajar lah ya, busing-busing gitu. Kayak per-pernya belum pernah dipotong juga. Belum, ya? Masih standar PAUS. Per standar PAUS juga beda dengan GR. Dia lebih rendah, lebih apa, smooth. Oh ya. Ya, nah, ini ilmu baru ini. Untuk manuver dia lebih enak daripada GR lawan. Nah ini berarti ini kemungkinan nanti dilepas dengan surat lengkap berarti ya? Surat lengkap dan nanti mau terima surat hidup bisa atau apa adanya juga bisa. Nah, platnya bagus loh, D505DD ya kan? Oh iya. Nomor cantik sesuai tipe mobilnya 505. Mau diterusin plat 505DD silakan bisa. Om yang punya owner mobil tersebut sudah kita mintain izin ya kan. Oh boleh nggak ini nomor kita pakai ya kan, silakan. Sudah mengizinkan ya untuk meneruskan bisa ya, atas nama tetap meskipun sudah tidak dimiliki ownernya, dia masih sayang ya kan? Siap, berarti akhirnya dari mobil ini no paper akhirnya full paper, jadi suratnya nanti kalau lengkap. Sudah jadi semua Red Hot Chili Pepper ya, karena ini kan black, bukan Red Hot Chili Pepper. Black Hot Chili Pepper berarti. Black Hot Chili Pepper. Oke. Berarti sekilas seperti itu ceritanya. Tapi tetap karena memang proyeknya yang itu ya Om, yang itu mau diteruskan, memang rencananya kan memang mau diambil transmisinya aja untuk si 504 itu. Itu juga lama ini ya nongkrong karena memang kesibukan kita kan. Iya. Garapnya selonggarnya ya. Perlahan-lahan kalau ya dengan hati. Ya ini kena gini-gini customer datang ya mengalah. Yang itu bisa dikerjakan sesantai mungkin. Ya kayak ini nikmati kopi sambil ini santai banget. Sore ya kan. Kita udah test drive 2 mobil. Nah. Ini berarti yang manual sudah terpasang. Ini yang manual sudah terpasang ya? Sudah. Tinggal rapi-rapi aja. Tinggal rapi-rapi interior. Dan nanti itu transmisinya kemarin sudah saya reviewkan ya Om. Pakai ZF ya itu ya. Ternyata transmisinya bukan main-main ini. Kita kan terkenal kan, ZF kan produksi transmisi dunia ya. Cukup terkenal. Kendaraan-kendaraan berat juga Untuk sampai sekarang pun masih Merci, banyak. BMW, Volvo, Pak Kade. Ya, banyak. Untuk kendaraan-kendaraan berkerep berat juga, Scania juga masih banyak yang pakai ZF. Oh iya, juga. Scania. Nah, kurang canggih apa juga. Oke ya Om, ada lagi ceritanya Om soal ini? Ntar terusin setelah dia jadi aja. Oh ya, ya. Review part berikutnya untuk itu. Ya. Oh itu masih lama, ini aja. Part berikutnya setelah 505 ini lengkap interiornya. Untuk saat ini nunggu kelengkapan interiornya. Ini juga nunggu ini nanti. Sambil nunggu ini diambil ya. Oke, saya rasa cukup jelas ceritanya nggih om-omku. Kita ternyata seperti itu ceritanya. Awalnya kenapa kok memang dilepas transmisinya si 505 itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.